Siang hari ini kepada Ibu Wali Kota dari Rawaguling ya. Ya, sudah menyempatkan hadir, terima kasih Bu ya, sudah menyempatkan hadir. Sekali lagi enjoy. Gara-gara dia namanya Aura ya. Iya, beneran dari Aura. Aura tuh kayak ibu-ibu komisaris ya, saya. Beda, cakep dah, beneran. Enggak bohong. Yuk ah, udah ah. Tapi Ibu kalau kemana-mana selalu bawa tukang urut ya. Spiritual. Untuk judul hari ini, judulnya adalah gantengnya gak ketulungan say, kece badai deh pokoknya. Hubungan sama pacar gimana? Sama Marsha? Marsha. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Ada berantem-berantemnya gak sih kan? Oh iya. Kamu pulang ke Indonesia dia paling seneng dong? Iya, aku kemarin sempat surprisein dia, aku gak ngasih tahu dia kalau aku pulang. Terus? Jadi tiba-tiba aku datang aja ke Pondok Indah Mall, ketemu dia. Terus dia gimana? Kaget. Aku kaget. Aku juga bilang bunda. Aku juga bilang bunda, bunda jangan. Karena kadang kalau aku pulang kan bunda tuh suka ngepost tuh. Oh. Bunda jangan ngepost-ngepost ya, aku mau surprisein Marsha. Bunda juga ngerti. Yuk, kamu mau gak aku surprisein? Tapi kamu pura-pura gak tahu. Hey, aku mereka adegan pada saat Marsha ngeliat kamu di mall itu kan kamu surprise nih kan? Yeah. Pasti lo mau jadi Marsha. Udah kebaca. Pasti lo mau jadi Marsha. Ya terserah siapa yang mau jadi Marsha? Weh. Udah. Lo Marsha. Lu bear-nya ya. Marsha bear. Jadi kamu di mall ya? Di Pim. Pim kan rame ada orang lalu lalang, Wen. Oh iya. Figuran dong kita. Iya. Kita enggak usah ada dialog, Wen. Ya oke. Okay, and sorry. Action. Wen, tunggu di mana sih? Sini aja. Halo. Aku udah nyampe di Jakarta. Maaf ya. Gua enggak pernah lihat orang begini ya. Kalau di kalau di kalau lagi midnight sale gimana rame? Lagi mau lebaran. Midnight sale. Ya kan? Tuh. Ulang. Aduh, lemong ini mah. Pasti penghalang banyak ini. Action. Kebokar. Eh, lu kata dia rekam rambutan. Belanjanya banyak. Kan belanja mau lebaran. And action. Halo sayang, aku udah nyampe di Jakarta. Maaf. Lagi challenge lah. Gue ngerti profesi ini, tapi masa di dalam mall ada pemulung. Belanja apaan, Wen? Begini belanja apaan? Kan buat Ruth, keluarga reaksi di kampung. Reaksi Marsha-nya pas pertama kali ketemu kamu. 7, 8. Hah? Aku di sini untukmu. Ini dia, Pak. Ini dia, Pak. Orangnya di Pak. Jangan, minggu gua depan anaknya mau lahir. Gue jadi Marsha ya, gue bukan maling. Oma, mau nanya dong Oma. Berani dia romantis. Oma tolong lihat jarinya. Oma bisa lihat masa depannya mungkin. Aku tuh sambil bisa. Duduk Oma. Aku tuh bisa ramah. Oma sambil duduk Oma. Ini karena seminggu lagi mau lebaran, praktek udah mulai buka. Karena jadwal pasien udah mulai banyak. Tahun berapa lahirnya? 99. 99, bentar ya. Ini bagus ya. Dia tipe kalau anak-anak nurut gini enak ya, Oma. Iya. Ini tipe-tipe cowok setia. Oh iya. Ya. Itu kira-kira dia. Oma kalau dari karir gimana, Oma karir? Kalau karir bagus. Kalau karir bukan emang situ, nih, Oma. Kalau tidak salah dia dari keluarga musisi ini. Iya. Ya. Dia dari keluarga musisi. Benar ya? Tuh kan kita enggak saling kenal tapi aku bisa tahu. Kalau percintaan Oma itu mah
Coba kalau percintaan ini mesti beda tangannya. Pacarnya siapa Oma? Coba tanya pacarnya. Kalau nggak salah huruf depannya E ya. M. Betul. Kok tahu sih? Ini dari garis, dari sini kan napak darah di sini. Di sini kan darah. Jadi emang ada kecilnya. Iya. Oma coba ratain tangannya, oke? Okay. Pernah berasa digaplok tangan segede gini? Oke. Tapi pada intinya lu ini satu pertanyaan gue. Hubungan jarak jauh bikin ribet apa enggak? Gimana tuh? Sebenarnya yang paling penting kepercayaan aja sih. Ya, aku percaya kalau dia enggak apa-apain, dia juga harus percaya kalau aku enggak apa-apain. Tapi jujur, siapa yang suka paling marah? Yang paling, paling protek tuh siapa yang paling? Marah tuh kalau ya, seminggu aku enggak nelponin dia marah. Iya, emang. Oh, jadi kamu enggak setiap hari pasti nelpon? Enggak pasti, karena aku juga sibuk belajar kan di sana. Oh, gitu. Yaiyalah. Kayak kita, yuk. Enggak, kalau bisa pasti marah. Ya, baru-baru elu. Oke, sekarang kita panggil satu bintang tamu lagi. Kita panggil langsung ini dia. Randy Herpy. Herpy. Birthday. Hi, how are you? Sebenarnya sehat. Gimana, how are you? How are you? Apa kabar? Jangan baik dong. Halo, Pak. Bro, sehat, bro. Hai, bro. Sehat, bro. Ren. Oi. Apalagi sih, gua tuh aneh ya. Ih bener-bener, pada gua pembawa acara gua gak ada leluasannya deh. Besok gak usah pakai penonton, pakai efek aja deh studio. Randy sekarang udah mulai cover lagu ya? Ya, sekali-sekali lah. Aku ada tayangannya. Mana? Iya, tentang kamu cover lagu bener. Romantis pop gimana? Kalau aku kasih ide ya contoh ya, seandainya kamu ada nggak lagu-lagu contoh lagu buat aku gitu ada nggak? Ada. Ini ada di sini. Ada. Ya contoh-contoh aja contoh. Coba. Ya. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Kalau biasanya tuh kalau cover-cover lagu tuh terinspirasi dari apa sih? Wen, lu harus tahu Wen. Wen, dia buat rambut dari subuh, Wen. Lu pasti akan terakhir. Lu sampai terakhir mainin gua maling di mall ya, Wen. Buat Igun deh, buat Igun. Boleh. Buat Igun. Lagu cinta bisa ada. Lagu cinta. Cinta. Yuk, sampai nyaring banget, yuk. Ada kena nyaring banget. Aku jatuh, gedebuk. Aku jatuh cinta. Tuk
kesekian kali. Baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Tak seperti dulu, kali ini ada pengorbanan. Cinta bukan Wendy tuh kalau udah satu episode awal main gitu ya, itu sampai terakhir dia nganggep gue maling aja nih orang. Gila nih. Eh, dan Randy. Oke, untuk aku ada foto. Coba kita lihat fotonya. Kamu main gong? Oh my God. Sekali-sekali. Itu pakai clip on. Oh iya, sekali-sekali. Main gong. Mas, aku mulai mual nih. Hey. Belum pernah dengar gajah bersin kan? Mual, itu mual. Nah, keluarin aja semua kemarin. Ah. Udah ya. Kamu main golf paling jauh kemana? Karena kalau orang main golf tuh suka benar-benar kayak ke mana gitu, ya, ke mana gitu. Ke Cina paling, Cina. Pernah main golf di Cina? Ke Cina paling jauh. Berarti ngobrol enggak kalau lawan mainnya? Tuh. Ke Cina main. Coba mereka adegan kok golf. Ke Cina main golf. Ke Cina golf pakai. Ke Cina main golf. Gua mah ke Cina beli kain. Iya, ke Cina beli DVD sih lu. Eh, buset. Enggak ada masalah. Ini loh. Bukan. Wow, panjang banget. Aku yang ini aja. Ayo ajarin aku ya. Ayo. Oh, Alemong. Eh, aku juga mau kan ajarin. Nih. Eh. Ayo, ngapain Kak. Ngapain ini? Aku gak ngerti, tapi kalau aku sih jujur aku gak ngerti cara megangnya. Ajarannya dipegangin. Gini dong, dipegangi. Nah, pegangnya gini. Ini satu di sini. Dua-duanya jangan. Nah, badannya nunduk dikit, Eh, Rumi. Ciwa. Ayo dong, Kedi ajarin dong. Ciwa. Nah, ini sudah. Ciwa, si cuma, si cuma, bubuk gua lho, bosa. Bosa, tuh, lah, iso, shu. Uci, cu, 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 cu. Asyik cuma nih. Bosa. Ajarin dong, yuk. Gini ya. Aku gak ngerti cara megangnya. Oh, gini. Gini. Terus. Udah di ayu. Gak apa-apa. Lu tahan gitu. Awas yuk. Mau ngapain ini? Yuk. Gue pengen ngincer palanya. Awas. Golf. Kalau El sendiri olahraga apa sih El biasanya? Aku biasanya kalau nggak futsal sepak bola. Sepak bola. Iya, kayak dengan bola yang di kaki aku suka lah antara futsal atau bola. Kalau basket enggak ya? Basket. Lu kalau suka basket gimana tinggi lu lagi ya El? Iya makanya. Aku juga banyak orang kira tuh aku main basket terus juga sebenarnya. Iya makanya kalau maksudnya kalau main bola tuh aku juga suka banget gitu maksudnya. Gue pada gak megang apa-apa, gue malah diterakin, gue bilang gue suka bola. Tapi Oma kalau olahraga apa yang lo paling bisa pertama kali? Tapi lo pernah main bola gak Oma? Coba gue tanya. Apa? Lo pernah main bola gak? Seumur hidup lo pernah gak? Gue main bola. Yang gue aneh tuh main bola sebenarnya. Kenapa? Bola satu direbutin rame-rame, ngerti gak?
Ya kan serunya emang di situ gimana? Iya makanya gue mendingan beli sendiri, gue main di rumah sendiri. Gue nendang sendiri, gue kejedot sendiri. Terserah gue sendiri. Iya kan? Asik sendiri ya? Iya. Jadi ini bola, kalau ini gol, kalau yang satu ini apa ya olahraganya? Kita panggil langsung si ganteng yang satu ini. Feral Bramasta. Buka puasa tuh enak sama yang manis-manis ya, Yu? Iya. Hah? Bersih. Dari ngeliat sini bertiga, ngeliat band kayaknya letok banget ya. Iya. Enggak, enggak apa-apa emang. Ngapain sih, Wen? Lo siapa, Wen? Lo siapa? Enggak siapa-siapa. Lo L? Mau L Rumi lo? Bukan. Lo siapa dong? Firza. Oke, Feral. Kalau kita pengen tahu olahraga Feral, ya kasih. Aku suka nge-gym. Main futsal suka. Kok bersih banget sih ini anak, rawatnya gimana sih? Oh, bening banget kayak porselen ya. Meres. Pengen ngelamar jadi mantunya Pena Melinda ya. Oke, Feral. Olahraganya apa? Aku suka main futsal. Futsal. Kan main apa? Iya, aku juga. Oh, iya. Gimana? Ya kapan-kapan main bareng. Iya dong. Gimana? Sempit itu orangnya sempit. Orang lu ngerti enggak? Tahu orang. Terlalu banyak aturan di acara ini deh. Aku ada artikel dulu. Ya, aku ada artikel. Coba kita baca artikel. Oke, Mbak Arti. Gosip putus dari Natasha Wilona. Farel Bramasta umumkan pacar baru. Wow. Lu putus? Serius deh. Pacar barunya belum kenal. Ini pacar baru aku. Farel punya pacar baru. Gua tahu nih siapa sih. Cewek itu. Ya ampun. Iduh, itu kan. Itu pasti si Feral sering durhaka sama orang tuanya. Yang iyalah dikutuk punya pasangan kayak begitu. Aduh, bilangin deh jangan kayak gitu. Itu mama anak satu tahu. Tuh lihat jalannya pincang. Tuh. Feral, kalau Kak Ayu ini tipenya Feral? Kak Ayu iya oke lah. Dia tuh tipenya tuh... Coba kalau Feral ngegombalin Kayu kayak apa sih coba? Kayu hari ini hari apa sih? Hari ini? Hari Senin? Kenapa? Salah. Hari ini hari apa? Hari ini kamu terlihat cantik. Haru Ben. Ya. Hari ini hari apa sih? Hari Senin. Salah. Hari apa? Hari ini kamu terlihat tua. Wen, lu mah pilih kasih gue dong, gombalin. Sini Wen. Sini enggak? Gombalin gue. Lagi mikir ya. Lagi mikir. Gue gak apa-apa, hari-hari juga gue mau, ayo. Enak banget tuh nodong, kurang tidur jadi blow on ini gue. Oke. Kalau seandainya aku kasih lihat foto ini, kamu pilih siapa? Coba lihat. Oh. Aurel. Oh, Aurel. Atau Natasha. Aurel atau Natasha? Dua. Maksudnya sebagai apa, Kak? Apa? Sebagai apa? Pacar. Oh, ya Wilona lah. Wilona. Iya. Tapi emang benar kamu putus sama kamu Wilona? Putus, benar. Putri Wulan. Oh lama jawabnya berarti putus iya. Enggak, berarti belum yakin putus, keputus. Kalau lama jawabnya berarti iya, Yu. Putus nggak? Kalau nggak putus aku jodohin mobil kis nih. Masih kecil dong, masih kecil Bilkis. Ah, Bilkis gede. Orang persiapannya jauh banget, Yu. Hey, nanti Bilkis pacaran sama Gadun dong. Kita pernah tahu siapa tahu Bilkis sama El. Hei, lu nggak usah jauh-jauh nih, jodohin Bilkis emaknya aja kagak ada jodohnya. Cari jodoh dulu yuk, baru jodohin anak lo yuk. Ngapain lagi lo ngeliatin gue? Jodoh-jodohin, lu jodoh-jodohin Bilkis masih terlalu jauh. Nanti sama Talia ya, oke.
Tapi kok ini ada berita datang lagi, ada katanya datang Aurel lagi, Hermansyah jadi istri tiba. Idaman. Itu benar. Kamu pernah ngomong enggak tuh? Enggak, itu jadi waktu itu bikin, pasti di vlog-vlog deh. Bikin vlog, terus Aurel kan main ke rumah. Terus ditanya sama Aurel main ke rumah kamu? Nah, buat konten vlog maksudnya. Oh iya, sorry. Aku enggak terus habis itu. Terus habis itu. Ngantuk ke matanya ke atas. Terus. Ya udah, terus habis itu sama A.A. Raffi dibilang, wah ini idaman banget bisa masak gitu. Oh, Aurel bisa masak? Bisa. Tante Ayu juga bisa masak. Apa? Tante dia bisa masak, tapi dia gak bisa ngegeprek, Oma. Iya. Lu menang. Gua menang, kayak gitu yuk. Tapi kalau Feral sendiri, emang suka cewek yang suka bisa masak? Suka lah, kan enak gitu. Apa kriterianya sih dari buat jadi istrinya Feral tuh apa? Suka yang pakai kacamata, yang pakai rok warna hijau. Woi! Nggak usah lantas tepuk tangan, nggak apa-apa, santai aja, santai. Biar antru, Ben. Biar antru. Ma, kalau Ma mau, Jelita geser dikit. Geser dikit. Ma, rebahan aja, nggak apa-apa. Rebahan aja, Ma, nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa kalau buat nenek-nenek, Ma, sasa aja, Ma. Iya. Aku ada tayangan dulu. Aku ada tayangan dari Feral. Coba kita lihat tayangannya. Tuh, jangan pernah ngebek. Ya, berarti pakai kaki kali ya. Iya, boleh pakai kaki. Tau pake badan ya, toh. Ini gimana nih? Oke. Gini. Ini reka adegan boleh gak sih, Shay? Itu pasti banyak yang nonton ya? Itu apa sih, Feral ngapain sih? Enggak, jadi waktu itu aku diajak Om Deddy main ke gymnya kan. Tadinya aku mau bikin konten. Jimmy Om Deddy. Aku mau bikin konten, aku mau ngisengin Om Deddy. Okay. Cuman Om Deddy bilang, gak usah sini Om ajarin ini aja, bela diri katanya. Terus aku bingung bela diri apaan kan, terus jadinya begitu. Itu apa? Okay. Bela dirinya apa ceritanya itu? Ceritanya ini Om Deddy ya. Jangan Om Ayah takut batal. Lebih oleng dari es teh manis, Oma. Ada Feral. Kalau lu kan udah oma-oma, jadi lu udah nggak mempan. Oh iya udah. Coba Oma buka gelar. Enggak, justru dia berantem. Enggak, itu kata Om Deddy. Gulat, itu gulat. Gulat, atau enggak, lu sama Wendy deh. Lu sama Wendy. Gue yang batal. Lu sama Wendy. Gue yang batal. Lu batal, kadang. Ini apaan sih? Apaan? Lu niat nggak sih bikin alas? Hey. Lu kayak begini kayak ngubur kucing. Masa segini dong? Masa segini lu? Orangnya segini gorila. Lu suruh bulat segini gini. Gimana? Lu aneh. Oh, lawannya aja segitu. Ya biasa, belum dapet THR. Dibuka dong, dibuka. Mana? Gak bisa. Ada, dia mau cuma segitu. Ya udah segini. Udah, begini aja. Setiap. Ya udah bener. Ceritanya Wendy Feral Bramasta, lu jadi Kobuzie. Siap ya? Ya habis dong gua, Ben. Ya emang begitu kan, naik kanan kan? Gua yang di atas. Hah? Gua yang di atas. Ya gantian kali. Males, Wendy ya, Yu. Ya coba, Wendy cepet, Wen. Bener dong, kok males? Ayo cepet. Ya habis lu masa mau yang di atas mulu, Wen. Lu main enak di bawah dong. Iya, tapi kan gua mau capek juga. Ayo cepet! Jangan pakai topi kali, Wen, ntar nyusruk. Enggak, ah. Ya udah lo di bawah. Dia soalnya kepalanya udah tandus, iya, udah tandus. Eh, rambut gua ikat enggak apa-apa ya? Ikat. Wen, bagus gini. Apa gua jatuh-jatuhin? Jatuh-jatuhin. Udah. Yuk. Udah maskap. Udah maskap. Ya, yuk. Hei.
Sumo dong ini mas. Emang sumo? Lah ini kan yang main piting-pitingan gitu kan? Iya. Tiga. Gue mau olahraga gini gue paham. Tiga, dua, satu, go.